Hello guys, welcome to my channel Jambi TV. Jadi hari ini kita bakalan menghelus-helus perut ibu hamil. Ini sesuai permintaan dari komentar teman-teman kemarin, oke? Tapi sebelum kita menghelus-helus, mari kita lihat intro dulu. Oke teman-teman, langsung saja kita elus-elus. Jadi ini permintaan dari teman-teman kemarin, bang tolong elus-elusin perut ibu hamilnya gitu kan. Oke, jadi hari ini saya akan mewujudkan permintaan kalian atau requestan kalian teman-teman untuk menghelus-elus perut ibu hamil. Oke, mungkin langsung saja ya guys. Sendiri aja guys. Jadi ini guys, kadang-kadang dia itu gerak teman-teman. Kalau kita ajak ngobrol gitu kan, dia kadang-kadang dia kayak neken gitu, seret gitu kan, bergerak gitu guys. Doain teman-teman semoga persalinannya lancar. Ini sudah menghitung hari teman-teman kelahirannya teman-teman. Doain ya teman-teman semoga lancar kan. Oke. Okay. Dia kayaknya lagi bobo teman-teman. Jadi dia nggak gerak. Biasanya kalau habis makan gerak. Gerak dia. Oke, okay, semoga anak ini nanti menjadi anak yang cerdas, pintar, menjadi pemimpin dan membawa keberuntungan, rezeki dan membawa ketenangan di dalam hidup teman-teman. Oke, amin. Oke. Untuk namanya ntar aku kasih tahu. Ntar kalau dia udah lahir teman-teman. Untuk saat ini belum bisa aku kasih tahu teman-teman. Rahasia dong. Bobo, nah, kok bobo? Udah siang gini masa bobo? Jangan bobo dong, nah bangun dong. Ini kan regulasinya ini, mengelus-elus mami. Masa gerak? Gak ada pergerakan sih, tapi aku pernah dengar jantungnya dengan duk 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 gila. Terus ini lelaki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Jadi ini adalah nanti rahasia juga. Bobo lah saya, aku menunggu kelahiranmu dan aku mencintai kamu lebih. Kok jadi nyanyi ini guys? Ungu ya? Oke teman-teman, mungkin itu aja ya elus-elusnya. Nah bagi teman-teman suka sama video ini, alangkah sebaiknya teman-teman subscribe, like, komen, dan share. Nah bagi teman-teman pengen request video apalagi, silakan komentar di bawah, nanti saya bakalan penuhi keinginan kalian. Nah mungkin setelah ini teman-teman, nanti saya akan membuat video persiapan persalinan, kayak menyiapkan baju-bajunya teman-teman, terus menyiapkan pokoknya baju-bajunya, celananya, dari bedong-bedongnya, kain-kainnya gitu kan, dari sepatunya, terus banyak lainnya, susunya. Nanti aku bakal membuat video itu, dan jangan lupa pantau terus channel ini teman-teman, karena channel ini hampir setiap hari teman-teman mengupload video. Oke. Jadi itu aja teman-teman, lebih kurang saya mohon maaf, jangan dibawa baper ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.